Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kitab kita di mana ya? Muka surat berapa? Dua belas dah lepas ni. Surat berapa kita? 14. 16. Lama sangat tak buat kelas kan? 15. Qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu dah sudah. Baik, itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Saya dah senarai beberapa nama bagi makhluk kan. Ada makhluk nama penamaan bagi makhluk ni. Ada disebut makhluk, ada kita sebut makhluk ni dengan nama hawadis, ada juga kita sebut dengan nama mumkin. Ini saya ada senarai baru-baru ni. Jadi kita tengok balik mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qala muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi Allah Ta'ala bersalahan tak sama dengan yang baru. Baru ni makhluk. Dinamakan baru kerana asalnya dia tak ada. Kemudian Allah ciptakan dia, barulah dia ada. Itu asalnya dia tak ada. Kemudian bila Allah cipta dia, baru ada. Asalnya makhluk ni tidak pernah ada. Apa-apa yang kita sebut sebagai makhluk, apa-apa yang kita jumpai ataupun kita tahu, itu semua makhluk. Allah Ta'ala ada, makhluk pun ada. Cuma bezanya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Makhluk ni asalnya tak ada, kemudian Allah Ta'ala ciptakan. Jadi makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan, barulah dia ada. Jadi istilah baharu tu kerana dianya tidak ada pada awalnya. Adapun Allah Ta'ala lawan kepada baharu. Kalal hawadis, hawadis bahasa Arab, lawan dia qadim. Qadim yang tu kita belajar sifat Allah Ta'ala, sifat kidam, iaitu sifat sedia kala. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu kerana makhluk ini adalah ciptaan Allah Ta'ala dan Allah lah pencipta. Artinya Allah tidak menyerupai dengan segala yang baharu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sama ada segala yang baharu itu sudah ada ataupun belum ada. Ini bila kita bercakap mengenai sesuatu yang wujud, kita takkan lepas dengan perbahasan zat, sifat dengan perbuatan. Apa-apa perkara pun dia ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Allah Ta'ala ada, Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Makhluk ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Jadi bila kata ada, Allah ada zat, sifat zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Allah ada sifat, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Allah ada perbuatan, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi, tidak sama Allah Ta'ala ni dari tiga-tiga aspek, iaitu zat, sifat dan perbuatan. Kalau kita kata perbuatan, daripada segi sifat lah.
Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Kita pun ada kudrat juga. Tapi kudrat kita sangat terbatas, sangat sedikit, sangat lemah. Kudrat kita. Setakat yang kita boleh buat je. Setakat yang mana ada kemampuan kita je. Kita kalau kita potong buah, hebat dah tu, potong buah. Potong buah, potong daging, sembelih ayam, hebat dah. Tapi kita tak boleh kembalikan balik apa yang kita potong. Boleh potong bawang, kembalikan bawang tu sebelum dipotong. Tu pun tak boleh dah buat. Kita kata hebat, kita angkat tangan, angkat kaki. Kaki pun boleh angkat sebelah je, tak boleh angkat dua-dua belah. Kalau tidak, tak berdiri kita. Maknanya lemah. Kudrat manusia ni ada kelemahan. Adapun kudrah Allah Ta'ala tidak mempunyai kelemahan. Tengok sifat tak sama. Perbuatan Allah pun tak sama dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah, Allah Ta'ala mencipta. Kita pun kita kata kita cipta juga. Cipta apa? Kita cipta kereta, cipta telefon dan sebagainya. Tapi cipta kita tak sama dengan cipta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu daripada tiada, dia ada. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu asal pun tak ada. Tidak ada pun, langsung tidak ada. Kemudian Allah ciptakan jadi ada. Kita cipta juga. Tapi kita bukan cipta sesuatu yang tiada kepada ada. Kita hanya ubah bentuk je. Ubah bentuk. Ambil getah, ubah bentuk jadi tayar. Ambil pokok, ubah bentuk jadi kertas. Jadi ubah bentuk je. Bukan ubah, bukan mencipta pun. Itu kita kata menjadikan. Sebab itu istilah khalaqa tak boleh makhluk guna. Khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Khalaqa, cipta. Tapi boleh tak kita nak guna perkataan khalaqa untuk kita kata khalaqan nas as-sayarah. Manusia mencipta kereta. Tak boleh. Sebab khalaqa menciptakan sesuatu daripada tiada, dia menjadi ada. Kalau kereta, kereta ni bahannya dah ada. Bangka manusia hanya mengubah bentuknya, jadilah bentuk tu kereta. Tu je. Jadi hakikatnya perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Jadi inilah yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala surah Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Ta'ala. Begitu juga disebut di dalam surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia? Kalau fikir-fikir, kaji-kaji, adakah sesuatu makhluk yang sama dengan Allah? Takkan jumpa. Maknanya persoalan itu persoalan untuk menafikan kesamaan Allah dengan makhluk. Imam Qurtubi mentafsirkan ayat ini melalui kitabnya Qala Ibnu Abbas yuridu hal ta'lamu lahu waladan aw naziran aw masilan. Ibnu Abbas berkata firman Allah Ta'ala itu bermaksud Ibnu Abbas mensyarahkan, mentafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 65. Adakah engkau mengetahui dia mempunyai anak, yakni mempunyai anak yang sebanding ataupun semisal dengan Allah? Takkan jumpa. Walaupun Yahudi mendakwa bahawa Nabi Uzai adalah anak kepada Allah. Golongan Kristian mengakui bahawa Nabi Isa, mendakwa Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka itu tidak benar sama sekali. Kerana itu hakikatnya makhluk, hanya dakwaan mereka. Mereka sendiri pun para Nabi Uzai dan Nabi Isa tidak mengakui bahawa mereka adalah Allah. Mereka hanya mengatakan mereka adalah utusan Allah. Makhluk selepas dia itu baru mengaku. Oleh kerana itu, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berfikir mengenai makhluknya, iaitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kita ni nak tengok Allah tak nampak. Tak boleh tengok Allah. Nak tengok Allah hanya di akhirat, di syurga. Nak tengok Allah di syurga sahaja, di dunia ni tak mampu, tak boleh. Nabi Musa AS minta dengan Allah nak tengok. Di Bukit Tursinah nak tengok Allah. Allah Ta'ala kata kamu tak mampu.
Nabi Musa tengok, nak tengok, minta nak tengok juga, nak tambahkan keyakinan dalam hati dia. Allah kata kalau begitu, kalau kamu nak tengok juga, kamu tengok kepada bukit. Tengok kepada bukit. Allah buka sikit, bukit tu hancur. Nak kata bukit yang sekerah-kerah tu pun boleh hancur, apatah lagi kita manusia yang masih hidup ni nak tengok. Maknanya tak mampu lagi nak tengok. Di syurga baru boleh. Di syurga Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka orang penduduk-penduduk syurga berseri-seri kerana melihat kepada Tuhan semesta alam. Jadi kita boleh tengok Allah di syurga. Sekarang tak boleh tengok. Jadi tak tahu. Nak bagi tahu zat Allah macam mana tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita menafikan sesuatu zat makhluk tidak ada pada Allah Ta'ala. Sebab itu ada hadis ini kata, tafakkaru fi khalqillah. Fikir olehmu berkaitan dengan ciptaan Allah. Dan kalau itu ciptaan Allah, macam mana kita nak menganggap ianya adalah Allah? Itu sendiri itu ciptaan Allah. Contoh kita tengok Nabi Isa alaihissalam, seorang manusia, nabi, rasul. Tetapi golongan Kristian mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau kita tengok Nabi Isa ada tangan, kita ada tangan. Tangan kita Allah cipta, tangan Nabi Isa Allah cipta. Macam mana kita nak kata Nabi Isa adalah Allah? Nak kata Nabi Isa adalah Tuhan? Tak boleh. Sebab Nabi Isa ada mata, kita ada mata. Mata kita Allah cipta, mata Nabi Isa Allah cipta. Nabi Isa ada kaki, kita ada kaki. Kaki kita Allah cipta, kaki dia Allah cipta. Jadi maknanya Nabi Isa bukan Tuhan. Ini kita kata tengok kepada ciptaan. Apa-apa sifat makhluk, maka itu menunjukkan dia makhluk. Apa-apa yang mempunyai ciri-ciri makhluk, maka dia itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi ini satu formula yang perlu kita pegang. Untuk kita menghadapi akhir zaman ini banyak masalah yang berlaku. Dulu ada, tahun lepas ada seorang perempuan kata, Tuhan terjadi daripada getaran. Maksudnya setiap manusia ni dia ada menghasilkan wave dia sendiri, gelombang dia sendiri. Jadi bila kita, saintis panggil gelombang, orang Cina panggil qi. Setiap pergerakan, penglihatan, pernafasan, dia menghasilkan gelombang. Gelombang itu kata dia menciptakan Tuhan. Dah kalau gelombang tu cipta Tuhan, Tuhan dulu jadi ke makhluk tu dulu jadi? Makhluk tu dulu jadi. Dah makhluk siapa cipta? Tuhan. Dah kata Tuhan cipta lepas makhluk keluarkan gelombang. Ini maknanya kalau kita tak berpegang dengan akidah, kita akan mudah terselewing. Ni zaman sekarang ni. Tu pun ramai pengikut dia. Kalau buka Facebook dia, buka ceramah apa orang interview dia di dalam YouTube dan sebagainya, tengok berapa ribu orang like, berapa ribu orang view, tengok orang tonton nak sokong kepada dakwaan-dakwaan itu. Kalau kita tahu kaedah dalam Islam, menyokong, meredai maksiat, itulah kemaksiatan. Meredai kekufuran, itulah kufur. Meredai perkara sesat, itulah kesesatan. Mana apa? Maknanya kalau kita reda kepada kekufuran, kita sudah menjadi kufur. Kalau kita reda kepada kemaksiatan, kita dah buat maksiat. Dengan reda tu buat maksiat. Sebab itu Nabi kata, iza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih. Bila kamu melihat kepada perkara mungkar, kena ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fabil lisani, fa illam yastati' wa biqalbi. Kalau kamu tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu lagi dengan hati. Hati itu apa? Hati itu membenci kepada perkara mungkar tersebut. Sama ada perkara mungkar itu berkaitan dengan kekufuran, kemaksiatan, kesesatan, yang tu kita kena ingkar dengan hati. Kalau tak ingkar, sokong. Sokong sesat. Sokong pada perkara sesat, jadi sesat. Sokong pada perkara terkufur, jadi kufur. Ada juga seorang perempuan, dia kata, saya tak solat 4 hari dah sebab saya boikot kepada suami saya. Oh,
Jangan main orang pun eh. Boikot pada suami sampai tak semaya. Ishtihar pun duduk dalam Facebook tu. Sebab apa? Sebab suami dia kuat sangat. Sibuk dengan hak kerja dia. Tak cara, tak de, kononnya tak ada cara ke isteri. Tak ada cara ke anak. Jadi boikot kononnya. Tak semaya. Eh, semaya jadi alat boikot. Lepas tu, hak sokong, hak duk like, hak duk komen tu. Semua sekali dapat dosa. Jangan main semaya. Semaya ni, mantaraka muta'amidan ladilalah. Nabi kata sesiapa yang tinggal solat secara sengaja, maka tidak ada agama bagi dia. Sebab itu ulama dulu, dia khilaf. Saya keulai dah sini. Ulama dulu dia khilaf. Solat ni, kalau tinggal solat secara sengaja, apa hukumnya? Ulama khilaf dulu. Sebab apa? Khilaf di antara para ulama, bukan khilaf kata tinggal solat sengaja ni kena solat ke kena qada ke tidak. Kita zaman sekarang, khilaf kita tinggal solat secara sengaja, khilafnya kena qada atau tidak kan? Khilaf zaman dulu, zaman ulama-ulama salafus soleh dulu, khilaf mereka bukan qada ke tidak. Khilaf mereka orang yang tinggal solat secara sengaja, Islam ke tidak? Sebab khilafnya sebagian ulama kata jadi kafir dah. Hadis-hadis tadi. Dah hadis ni daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama pertama khilaf ni sebab hadis kata kafir, tak ada agama. Sebagian ulama kata tak kafir lagi sebab bab amalan ni tak jadi kafir, baru berdosa. Lepas tu yang kata tak ada agama tu, kalau dia menafikan kewajipan solat, baru kafir. Jadi itu golongan yang mana zaman dahulu bezanya dari segi khilaf itu. Jadi makna kalau zaman sekarang orang boleh buat main solat itu, buat kata tak solat dan sebagainya, itu bukan main-main. Sebab dalam fiqh pun, dalam kitab fiqh, sesiapa yang tinggal solat ni secara sengaja dibawa menghadap di mahkamah, dibicarakan di mahkamah. Kalau dia ditanya kenapa dia tak nak solat, kalau dia jahil diajar, kalau dia malas kena diberi kesedaran, kalau dia nak mengingkari kewajipan solat, maka dia diberikan petunjuk, ajaran, pengajaran dalam masa 3 hari. Seorang ustaz mari masuk bagi kaunseling pasal solat. Esok balik mari pula. Lusa mari pula. 3 kali mari, hari keempat tanya nak solat ke tidak. Tak nak juga. Baru boleh dihukumkan mati. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Zaman sekarang tak. Orang boleh main-main gitu je. Jadi itulah zaman sekarang. Zaman yang mana penuh dengan perkataan-perkataan kufur. Bila pengakhirannya keluar Dajjal. Keluar Dajjal bila Dajjal kata aku Tuhan. Masa tu kita tengok berapa ramai yang mengaku. Tu dah kita akan fikir, kenapa Dajjal ni boleh kafirkan habis umat Islam? Boleh kafirkan habis umat Islam. Dajjal mula-mula mengaku dia pesuruh Allah. Dah lama banyak pengikut ni naik pangkat pula. Boleh naik pangkat. Mula-mula mengaku pesuruh Allah. Naik pangkat pula jadi Allah. Last sekali. Sebab apa? Sebab masa tu dah ramai dah pengikut dia. Tak ada dah agama lain. Yang tinggal agama menyembah Dajjal dengan agama Islam. Tu je. Jadi besar rasa pengaruh dia ni mengaku jadi Tuhan. Jadi kalau kita tengok hadis ni kata tafakkaru fi khalqillah. Tengok. Tafakkaru ni bukan kata fikir, bukan fikir saja. Tengok, kaji, teliti. Mana nak tengok kepada makhluk, sifat makhluk. Kita tengok macam mana kita nak kenal Allah, tengok pada sifat makhluk. Apa yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah Taala. Macam kita nak kata Allah Ta'ala tidak ada di atas arasy, tidak ada di langit, tidak ada di bumi. Nak faham macam mana? Kita faham dengan kata Allah Ta'ala wujud tidak ada tempat.
Kalau nak kata Allah tak ada di langit, lepas tu duduk mana? Di bumi. Tak ada juga. Bukan di bumi. Lepas tu di arash. Di arash pun tidak juga. Pas ada Allah Ta'ala gitu. Bukan begitu. Itu tu sifat makhluk. Kan? Sifat makhluk. Kalau ada rumah, kalau tak ada rumah ada, ada pejabat. Kalau tak ada pejabat ada, ada masjid. Kalau tak ada masjid, tak ada dah tu. Situ je dia ada pun. Itu sifatnya, formula tu, kayu ukur begitu untuk makhluk. Ada pun Allah Ta'ala, bukan kita kata tak ada di langit, tidak ada di arasy, tidak ada di bumi. Jadi Allah tak ada, bukan begitu. Yang tak ada tu nak menafikan sifat-sifat makhluk. Sebab yang ada di bumi, makhluk-makhluk seperti manusia, jin, tumbuhan, binatang dan sebagainya. Yang ada di langit, malaikat. Yang ada di atas arasy, tulisan. Allah Ta'ala tulis satu tulisan. Di dalam Sahih Bukhari, Allah Ta'ala tulis satu tulisan. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Jadi tulisan tu duduk atas arasy. Jadi kalau Allah duduk atas arasy, sama dengan tulisan. Jadi tak boleh Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi itu cara kita nak memahami. Nak makrifah, nak kenal Allah Ta'ala dengan menafikan sifat makhluk. Sebab kita tak nampak zat Allah tak nampak. Sekadar yang kita nampak zat makhluk. Maka nak kenal tu dengan menafikan sifat makhluk. Dah habis dah nafi sifat makhluk. Tak ada dah sifat makhluk kita nak nisbat pada Allah Ta'ala. Tak ada dah sifat makhluk kita nak letak, nak tetapkan pada Allah Ta'ala. Dah tak ada. Maka tak ada. Itulah baru kita kenal Allah Ta'ala. Kalau masih takhayul, duk berkhayal lagi. Berkhayal Allah Ta'ala bentuk begitu, bentuk begini, ada tangan, ada kaki. Kalau duk khayal lagi tu, tak kenal lagi tu. Sebab bentuk tangan, makhluk. Cahaya, makhluk. Pakaian, makhluk. Jadi itu semua makhluk. Tak boleh kita nisbah kepada Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang penting. Tafakkaru fi khalqillah. Tengok pada Allah. Tengok pada makhluk Allah. Wala tatafakkaru fi zatillah. Kamu tak boleh fikir pasal zat Allah. Nak fikir macam mana? Yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, kita bicarakan sesuatu yang wujud, perkara yang wujud ni, dia ada tiga benda yang kita akan hurai. Zat, sifat, perbuatan. Manusia, zat, nak cerita zat tu, kita nampak zat manusia. Ada dua tangan, tu zat tu. Kalau ada satu tangan, zat manusia ini cacat. Ada kepala manusia. Kalau tak ada kepala, bukan manusia. Jangan main. Lebuh raya utara selatan. Sebab tu kena balik awal. Jadi nak ceritanya, zat tu apa yang ada pada manusia begitu. Jadi itu zat manusia. Tak boleh kita letak pada Allah. Sifat manusia. Sifat manusia dia ada sifat dalam dari sudut bentuk. Sifat manusia dari segi bentuk, iaitu bentuk kepala bulat, bentuk tangan memanjang, itu ada bentuk. Ada dari segi bilangan, sifat dari segi bilangan, mata ada dua, jari ada lima. Ada dari segi ketinggian, tinggi banyak, tinggi setara mana. Itu sifat-sifat makhluk. Ada dari segi warna muka, merah, putih, kuning dan sebagainya. Itu sifat-sifat makhluk. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Sifat lain, sifat batiniah. Sifat dalam diri manusia. Sifat sabar manusia. Sifat marah manusia. Sifat rajin manusia. Itu sifat-sifat manusia yang batiniah. Yang tak nampak. Perbuatan, ada perbuatan manusia. Memukul, mengangkat, meletak. Itu perbuatan manusia. Ada pun zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak sama langsung dengan makhluk manusia. Tapi kalau kita perhatikan, di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala firmankan, yang ada sebut adalah berkaitan dengan sifat Allah dan perbuatan Allah. Zat tak ada sebut. Zat Allah tak ada sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka Al-Quran. Daripada ayat
pertama, bismillahirrahmanirrahim, sampailah kul a'udzu birabbin nas, tak ada satu yang menyebut berkaitan dengan zat Allah. Jadi macam mana kita nak gambar? Kan tak boleh gambar. Yang kita boleh menafikan zat makhluk pada zat Allah. Itu kita boleh nafikan. Lepas tu dia kata, wala tatafakkaru fi zatillah, jangan kamu fikir pasal zat. Nak fikir macam mana? Dalam Al-Quran pun tak ada sebut pasal zat Allah. Tak ada sebut pasal zat Allah. Yang sebut sami', basir, muhyi, mumit, yang tu sifat. Ah, sifat ada sebut. Yang kedua tu sifat ada sebut. Tu pun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Yang ketiga, perbuatan. Allah sebut khalaqas samawati wal ard. Yarzuqu man yasha. Allah Taala bagi rezeki pada yang dikehendakinya. Itu perbuatan Allah. Tak sama dengan perbuatan makhluk. Nak ceritanya dalam Al-Quran, Allah Taala sebut pasal sifat, Allah Taala sebut pasal perbuatan. Tapi Allah Taala tak pernah sebut pasal zat. Jadi sebab tu tak boleh kita bicarakan mengenai zat Allah Ta'ala. Yang kita boleh bicara mengenai sifat Allah Ta'ala. Itu kita boleh bicara. Sifat Allah Ta'ala sabur, maha sabar. Adakah sama dengan sabar manusia? Tak sama. Sabar manusia ni sabar dari segi tiga keadaan, kata Imam Ghazali. Sabar manusia sabar dari segi menghadapi musibah. Sabar yang kedua, sabar untuk melakukan ketaatan. Solat, imam baca satu halaman. Kata, ya Allah imam ni, kalau boleh habis solat aku nak empuk kepala. Tak sabar dengan ketaatan. Yang ketiga, sabar daripada buat maksiat. Ada dah ni duit depan ni. Ada satu ikat. Kalau satu ikat berapa ribu? 10,000. 10,000. iPhone 8 boleh beli 2. iPhone 8 boleh beli 2. iPhone 5 boleh beli 50. Dengan 10,000. Jadi kalau 10,000 tu ada depan mata, kita nak ambil ke? Nak ambil untuk kegunaan kita ke? Ataupun kita serah pada boleh? Itu sabar. Sabar daripada buat maksiat. Itu sabar makhluk. Sabar Allah lain. Tak sama. Manusia ni banyak yang mengajak kepada kekufuran. Banyak yang mengajak pada maksiat. Allah azab terus ke? Tak. Manusia banyak buat kesilapan. Banyak tidak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Adakah Allah hentikan nikmat dia? Tak. Itu sabar Allah. Beza dengan sabar makhluk. Walaupun lafaz sama, perkataan sama, tapi kefahaman dia tak sama. Itu tak ada. Tak ada sama. Tapi yang tu kita boleh bincang. Pasal sifat Allah Ta'ala boleh bincang. Perbuatan kita sebut tadi, khalaqa, Allah Ta'ala cipta, manusia cipta, tak sama. Itu kita boleh bincang. Tetapi berkaitan dengan zat, tak ada. Zat tak boleh bincang. Pasal zat tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala begitu, begini, tak boleh. Sebab zat ni tak ada sebut dalam Al-Quran. Macam mana kita nak bincang? Sebab itulah kita tengok para ulama' ahli sunnah wal jamaah sangat tegas dalam bab golongan yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala ada tangan, ada betis, ada jari dan sebagainya itu. Kerana apa? Kerana perkataan-perkataan itu menisbahkan zat pada Allah Ta'ala. Padahal dia bukan zat. Ada ayat Al-Quran, yadullah fawqa aydihin, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tak boleh guna perkataan tangan. Sebab apa larang sangat guna tangan kanan? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bila kita sebut tangan, terus kita tergambar tangan. Terus kita tergambar dengan tangan. Tapi beza bila orang Melayu kata jodoh di tangan Tuhan. Kita gambar tangan ke apa yang kita faham? Ketetapan. Ketentuan. Itu kita faham. Jadi, itulah yang kita nak terangkan bahawa Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ni. Sebab apa? Sebabnya zat ni tu Allah Ta'ala tak cerita pun dalam Al-Quran. Yang ada perkataan tangan, tangan tu maksud tadi kita faham. Ada tangan, perkataan yadun di dalam Al-Quran difahami dengan makna ketentuan. Macam kita kata jodoh di tangan Tuhan.
ada tangan disebut dalam hadis. Kita faham dengan makna pertolongan. Pertolongan Allah. Wa yadullah ala jama'ah. Selalu kita dengar. Tangan Allah di atas jama'ah. Maksudnya pertolongan Allah ke atas jama'ah muslimin. Ada tangan dengan kata makna pemeliharaan Allah. Jadi itu semua kalau kita kata pertolongan, pemeliharaan, penjagaan Allah. Yang tu zat ke sifat? Yang tu sifat. Itu kita kata tak ada satu ayat Al-Quran pun cerita pasal zat. Yang ada menafikan sesuatu. Laisa kamitslihi syai. Allah tak sama dengan setiap sesuatu. Itu kita nak cerita pasal sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu nak ceritanya Allah tak sama dengan setiap sesuatu. Dari segi sifat ke, zat ke, perbuatan ke, tak sama sedikit pun. Apa-apa yang tergambar, itu semua makhluk. Jadi itu pembicaraan berkaitan dengan penafian Allah Ta'ala sama dengan makhluk itu, kita kena faham dari segi tiga sudut, zat, sifat, af'an. Dalam Al-Quran ada menyatakan sifat, ada menyatakan perbuatan, af'an Allah, tetapi tak ada sebut pasal zat. Maka tak boleh kita menisbahkan sesuatu zat pada Allah Ta'ala. Lepas tu kita, al-ulama melarang sangat tu. Orang kata Allah Ta'ala duduk, orang kata Allah Ta'ala ada betis. Dalam hadis, bila masukkan ahli neraka dalam neraka, neraka kata masukkan lagi. Allah Ta'ala masukkan lagi ahli neraka. Neraka minta lagi, masukkan lagi. Last kali dalam hadis sebut, Allah Ta'ala masukkan betis. Oh, betis. Allah Ta'ala ada betis. Tak. Bukan masalah itu. Betis di dalam ayat Al-Quran itu bermaksud mencukupkan di dalam api neraka itu dengan penduduk yang ada di dalamnya. Bukan kata betis. Tapi kalau kita kata, tak, betis Allah Ta'ala ada betis. Cuma betis Allah tak sama dengan makhluk. Dah betis ni zat ke apa? Betis ni zat. Kan tadi kita kata, zat ni tak ada Allah sebut dalam Al-Quran. Dah kita kata, kalau betis, betis tu zat kan? Zat lah. Zat pasal boleh ni sebab ada Allah. Tak boleh. Inilah kita kena faham betul-betul. Bahawa dalam Al-Quran tak ada satu ayat menyebut pasal zat Allah. Yang ada Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai. Apa-apa yang kamu tengok pada makhluk, yang kamu nampak, yang kamu pernah terlihat, pernah fikir, itu semua tak sama dengan Allah Ta'ala. Hal ini kerana kita tidak mampu melihat Allah dan kita tidak kenal Allah melainkan dengan dalil yang sabit. Di dunia ini, kita hanya mampu melihat sekalian makhluk. Maka dengan musyahadah itu, kita dapat mengetahui segala zat, sifat, anggota, perbuatan makhluk. Berdasar dalil yang lepas, maka kita tahu bahawa Allah tidak sama dengan setiap makhluknya. Dari segala sudut sama ada zat, sifat dan perbuatan. Dengan mengenal makhluknya, maka kita dapat mengenal Allah. Seperti perkataan para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ulama kata, sesiapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah Ta'ala. Sebab dia sedar diri dia terlemah. Apabila kita ni akui diri kita ni lemah, maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala itulah yang maha berkuasa. Jadi bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala, kita tahu ilmu kita ni sedikit terbatas, maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala maha alim. Ilmu kita, setakat yang kita tahu ni sedikit ya. Ilmu kita ni, apa yang kita belajar, apa yang kita rasa, apa yang kita pengalaman, apa yang kita nampak, itu je ilmu kita. Selain daripada itu, kita tak tahu dah. Orang tak mengaji accountant, dia tak tahu pasal berkaitan dengan account. Orang tu mengaji account dah, tapi tak mengaji ekonomi, tak tahu prinsip-prinsip ekonomi. Tak mengaji medik, tak tahu pasal medik. Maknanya ilmu kita ni sedikit. Maka kita tahu ilmu kita sedikit, ilmu Allah Ta'ala maha luas. Apabila kita tahu kita diliputi tempat dan masa, kita ni takkan terlepas daripada tempat dan masa.
Kita duduk di sini, tempat kita di sini. Masa kita pun di sini. Sebab itu adalah makhluk tu sendiri. Kalau kita perhatikan, Stephen Hawking dia sebut di dalam kajian dia bahawa makhluk ini terjadi daripada Big Bang. Daripada letupan. Letupan yang terjadi, yang mana letupan itulah yang menciptakan space. Dan space itulah time. Space dan time, setengah sains kata benda yang berbeza. Tapi sebenarnya space dan time benda yang sama. Space dengan ruang dengan masa benda yang sama. Dengan adanya ruang maka adanya masa. Kalau kita tidak berada di dalam ruang itu, maka tidak ada masa bagi kita. Sekarang kita berada di dalam ruang. Maka kita dilalui oleh masa. Tadi pukul 10. Sekarang dah nak pukul 11. Jadi ada ruang, ada masa yang melalui kita kerana kita berada di dalam ruang. Jadi kita nak kalau dah saintis nak kaji, macam mana kita ni tak nak bagi tua? Siapa nak awet muda? Saya nak jadi tua eh. Yang tua ni macam mana nak jadi muda? Boleh tak? Boleh. Dengan caranya, jangan berada dalam ruang. Kena keluar daripada ruang, barulah masa tak berlalu ke atas diri kita. Masalahnya boleh ke keluar daripada ruang? Tak boleh. Sebabnya ruang itu sendiri makhluk. Kalau kita keluar daripada bumi, ruang juga. Ruang angkasa. Sama je. Ruang juga. Maka itu semua makhluk. Maka kalau kita tahu bahawa Allah Ta'ala menciptakan manusia berada dalam ruang dan masa, Allah Ta'ala tidak dilalui oleh ruang dan tidak bertempat. Tidak bermasa dan tidak bertempat. Jadi apabila kita tahu kita mempunyai anggota dan 6 arah yang Allah ciptakan kepada makhluknya, maka Allah tidak mempunyai sebarang anggota dan arah. Tak ada anggota, tak ada arah. Kita ada tangan, 2 tangan. Ada kaki, ada kaki. Arah tu macam mana? 6 arah. Arah depan, arah belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Berapa? 6. Ada tak makhluk yang tak ada arah? Makhluk tu dia bujuk tapi dia tak ada arah. Ada tak? Tak ada makhluk yang tidak ada arah. Semua makhluk dia pasti ada arah. Jadi itu makhluk ada arah. Allah Ta'ala tidak ada arah. Kata Allah Ta'ala ada atas. Dah kita doa atas tu kenapa? Itu kiblat. Itu adalah kiblat. Macam kita solat. Kita solat menghadap kepada Kaabah. Itu kiblat solat. Dah kalau kita solat menghadap Kaabah, mata tengok Kaabah. Tak, mata tengok tempat sujud. Sebab kiblat mata adalah tempat sujud. Dah doa. Dah doa. Kita solat menghadap Kaabah. Doa kena menghadap Kaabah. Gitu lah. Tak, kita angkat tangan ke langit. Sebab kiblat doa adalah langit. Dan Allah ada langit lah. Kalau Allah ada langit, kenapa kita tak kata Allah ada di Kaabah? Dalam hadis Nabi kata, doalah sebanyak-banyaknya dalam sujud. Kerana di dalam sujud, kamu dekat dengan Allah Ta'ala. Oh, kalau begitu, ada dalam bumi pula. Dah dalam rasa sujud tu kan kita kena doa. Ada dalam bumi pula. Tak. Mana itu kiblat-kiblat dia. Itu adalah tuntutan syarak. Bukan menunjukkan tempat bagi Allah Ta'ala. Jadi kena beza. Antara berkaitan dengan fiqh. Fiqhnya kata menghadap kiblat, angkat tangan ke langit. Itu fiqh. Bukan bab akidah. Bab akidah cerita benda lain. Bab akidah kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi tak perlu kita mencampur adukkan benda ni. Jadi kalau ada golongan, setengah-setengah golongan, dia campur aduk. Dia kata kalau Allah tak ada di langit, kenapa kita doa di langit? Kita pun fikir, betul juga. Kita doa ke langit, mesti Allah ada langit. Dah tu kita menghadap kiblat. Kita sujud. Tak perlu sujud, angkat kepala longgok gitu. Kan Allah ada langit. Atau, maknanya jangan campur aduk bab fiqh dengan bab
akidah. Sebab baru kita nampak perbahasan dia. Wajib akidah, wajib dalam bab akidah, wajib dalam bab fiqh pun beza dah. Apatah lagi nak campur aduk begitu, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Jadi kalaulah makhluk tu mempunyai anggota ada arah, Allah Ta'ala tidak ada anggota dan tidak arah, seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, wa ta'ala ay Allah anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawai wal adai wal adawati la tahwihi jihatu sit kasail mubtadi'an. Allah Ta'ala maha suci daripada segala hal, segala penghujung, segala sudut, segala anggota besar, anggota kecil, dan Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang enam seperti sekalian makhluk. Allah Ta'ala tak diliputi oleh arah yang enam seperti sekalian makhluk. Sebab makhluk ni bila dia ada arah, itu menunjukkan dia bertempat. Kalau dia ada arah, dia menunjukkan bertempat dan dia ni tidak tetap. Arah dia tidak tetap. Kanan saya sini. Kanan tuan-tuan sana. Dah kanan tuan saya dengan kanan tuan-tuan mana betul? Sama-sama betul. Jadi maknanya kalau situ kanan, tak semestinya situ kanan. Kalau sana kanan, tak semestinya sana kanan. Tak tetap. Sebab kalau saya kata sana kanan, tuan-tuan tak kata kiri tu. Jadi tak tetap benda tu. Sedangkan Allah Ta'ala tetap. Kalau kata Allah Ta'ala di atas langit, baiklah kita hidup Malaysia ni, kita kata Allah Ta'ala di langit. Malaysia kalau bumi, Malaysia duduk sini ke, sini ke, sini. Duduk di sini. Di, kita kata di langit, sana. Yang duduk atas ni, kata Allah di langit, sana. Yang bawah ni, kata Allah di langit, bawah. Yang mana langit ni? Dah kalau sana, sama dah dengan atas. Bawah sama dah dengan sana, tak sama. Jadi itulah maknanya Allah tak bertempat. Tak boleh kita kata Allah bertempat. Dah Allah gitu, kalau gitu Allah ada di mana-mana, tak boleh juga. Di mana-mana tu pun tempat. Di mana-mana, everywhere. Everywhere, di mana-mana, tempat. Sama juga dengan udara, oksigen. Oksigen ada kat mana? Ada di mana-mana. Udara ada kat mana? Ada di mana-mana. Tak sama gitu. Tak sama. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala di mana-mana. Jadi macam mana kita nak kata? Allah Ta'ala tidak bertempat. Apa benda tu yang tidak bertempat tu? Menafikan makhluk pada Allah Ta'ala. Menafikan penisbahan makhluk pada Allah Ta'ala. Jadi selesai gitu. Tak perlu kita bincang itu dan ini. Itulah yang Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani di dalam kitab Aqidatul Najin fi Almi Usuluddin. Kata Syekh Zainal Abidin yang dinakalkan daripada perkataan Imam Sanusi, al-alamu mutaghayyirun wa kullul mutaghayyirun hadisun. Alam itu berubah-ubah. Boleh setuju tak alam itu berubah-ubah? Alam berubah-ubah. Berubah-ubah itu macam mana? Kita daripada baby jadi kanak-kanak berubah tu. Pada kanak-kanak jadi remaja berubah tu. Maka alam itu berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Maknanya perubahan daripada satu bentuk kepada satu bentuk itu menunjukkan dia itu baharu. Kenapa dinamakan baharu? Sebab dia itu diubah. Diubah oleh Allah Ta'ala. Baharu ni maksudnya Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ubah dia. Daripada dia asalnya baby, Allah Ta'ala ubah dia jadi kanak-kanak. Baru pula. Bentuk baby dengan bentuk kanak-kanak sama tak? Tak sama. Allah Ta'ala ubah tu. Bentuk kanak-kanak dengan bentuk orang dewasa sama tak? Tak sama. Allah Ta'ala ubah tu. Dewasa dengan orang tua pun dah beza.
kalau tengok buku sains kan, apa ketinggian manusia mengikut umur, ketinggian mengikut umur, makin bertambah umur manusia, semakin tinggi manusia tu. Sampai pada tahap tua, dia akan turun balik. Dulu tinggi 150. Bila dah tua, turun 145. Macam mana boleh turun? Tulang mengecil. Apa tu juga tu? Kan tulang manusia. Ya, kalau orang dah tua ni, dia kurang kalsium, kurang zat besi dan sebagainya. Itu menyebabkan macam-macam lah yang jadi turun ketinggian. Maknanya orang dewasa dengan orang tua pun, Allah Ta'ala ubah pula bentuk dia. Ha, dulu jalan tegak pun jalan sekarang, tengok ke bumi, tawaduk dah sekarang. Kalau dah tua tu masih tak tengok ke bumi, maknanya jauh lagi lah nak boleh sedar dengan hidayah Allah Ta'ala. Itu nak ceritanya Allah Ta'ala ubah manusia. Dah kalau begitu, itu adalah makhluk lah. Dah kalau sesuatu itu berubah, pasti ada yang mengubah. Yang mengubah itu adalah Allah. Jadi logik dah Allah berubah? Tak logik Allah berubah. Sebab perubahan itu sifat makhluk. Dah apa salahnya Allah berubah? Sebab berubah itu sifat makhluk. Mana boleh Allah Ta'ala kata laisa kamitsli syai', tiba-tiba kita kata ada juga part tertentu yang Allah sama dengan kita. Tak boleh. Allah kata tidak ada sesuatu pun yang sama dengan ini. Allah tak sebut tak ada satu zat sama dengan Allah. Allah tak sebut tak ada satu sifat nama sama Allah. Allah sebut secara umum, itlak. Tidak ada sesuatu pun sama dengan Allah. Dari segi zat, sifat, perbuatan, konsep, perbincangan, semua tak sama dengan Allah Ta'ala. Ini kita mengaji laisa kamitslihi syai', daripada sifat Allah Ta'ala mukhatlafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi kalau kita faham yang ni sahaja, selamat dah akidah kita. Keluar dajjal tu kita boleh jelek je dah dajjal. Mengaku Tuhan tak malu. Nah, boleh ya. Tapi ramai-ramai yang ada manusia ketika itu pakai ikut dia habis. Tambah-tambah fitnah zaman sekarang ni antara nak munculnya dajjal tu. Dajjal sebelum dia muncul tu dia ada 30 dajjal-dajjal kecil. Dia buat peranan masing-masing. Menipu daya manusia. Jadi tipu daya dajjal ni keluar daripada dajjal kecil dulu 30 orang. 30 ni dulu buat kerja dia. Untuk merosakkan akidah manusia. Melonggarkan kepercayaan mereka. Di Malaysia ni, kita tak adalah tahu siapa dajjal. Tapi sesiapa yang merosakkan akidah tu, dia satu geng dengan dajjal. Merosakkan akidah Islam tu satu geng dengan dajjal. Sebab kerja dajjal tu. Kerja dajjal tu. Jadi kalau lah kita tengok zaman sekarang penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah yang berlaku itu, kita kena berhati-hati. Jangan masuk. Nabi pesan dah dulu. Bila berlaku fitnah, Nabi kata duduk rumah masing-masing. Bila berlaku fitnah, duduk rumah masing-masing. Jangan kamu keluar. Bila berlaku fitnah akhir zaman. Fitnah ni bukan kita kata hal orang yang tak buat itu. Yang tu fitnah lain. Yang dalam surah Al-Baqarah, Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Itu bukan fitnah kata benda yang dia tak buat. Fitnah ni adalah keburukan, kerosakan yang berlaku pada zaman akhir zaman tu. Ha, itu keburukan dan kerosakan yang berlaku. Itulah fitnah yang lebih teruk daripada membunuh. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis, cerita bab akhir zaman ni, dia bubuh nama kitab tu, Kitabul Fitan. Kitab menceritakan mengenai fitnah. Sebab apa? Kerosakan yang berlaku pada akhir zaman. Jadi Nabi kata kalau berlaku fitnah, dulu rumah masing-masing. Jangan keluar. Kalau kamu berdiri, duduk. Tengah berdiri, berlaku fitnah, duduk. Kalau tengah duduk, baring. Baring. Jangan masuk. Kalau kita masuk, dengan kita-kita sekali terhit. Kalau kita masuk, dengan kita-kita sekali terhit. Ada baru-baru ni,
satu orang Syiah. Satu orang Syiah, dia buat satu kenyataan. Syiah ni kononnya, Syiah ni kononnya nak memperjuangkan hak-hak mereka. Nak kata Syiah ni ajaran yang betul, tidak ada salah dan sebagainya. Marilah seorang lagi, tak setuju dengan Syiah, tak boleh terima Syiah. Tengok-tengok rupanya yang tak setuju tu, ISIS lah pula. Ekstremis. Menyokong tokoh-tokoh ekstremis yang ada di dunia-dunia barat dan dunia-dunia timur tengah. Lah, Syiah nak ditolak oleh ekstremis. Dua-dua sama. Lepas tu kalau kita masuk sekali, nak sokong yang mana? Sokong Syiah jadi Syiah. Sokong ekstremis jadi ekstremis. Lepas tu kata Nabi kata duduk senyap-senyap. Selamat akidah di. Saya dulu banyak juga menulis dalam Facebook. Tapi rasa-rasa makin banyak menulis, makin rosak hati. Makin rosak hati. Kita hurai ke main, bukan main panjang. Daripada atas sampai bawah. Kalau buat dalam Microsoft Word, boleh jadi 3 paper. Dia kata, ustaz mana dalil? Tak baca sikit abu atas. Tanya dalil. Oh, ustaz pandai-pandai. Pulak pandai-pandai. Tanya baca ke tak, tak jawab. Jadi makna makin rosak. Zaman sekarang makin rosak. Dengan keadaan yang sekarang ni, macam-macam nak mengangkat golongan LGBT, nak menyokong liberalisme. Ini semua merosakkan akidah. Kalau kita masuk, habis. Kalau kita nak sokong, habis. Kalau kita nak lawan, dengan kita habis kena. Jadi lebih baik kita selamatkan akidah kita. Jangan duk fikir sangat. Baru-baru ni ada orang kata, Islam ni dia ada maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5. Antaranya yang pertama, nak jaga agama. Selain daripada tu adalah beberapa nak jaga nyawa, nak jaga harta, nak jaga nasab, keturunan. Itu ada. Tapi yang pertama nak jaga agama. Jadi dia kata jaga agama ni adalah menjaga agama-agama. Agama-agama maksudnya agama Islam, agama Kristian, agama lain-lain. Jadi nak jaga agama. Maqasid syariah nak jaga agama lain juga. Jadi satu kerja Islam nak jaga agama lain. Satu kerja Islam nak jaga agama lain. Sebab apa? Rahmatan lil alamin. Islam ni rahmat bagi sekalian alam. Jadi Islam menjaga agama lain juga. Kita kata bukan begitu. Kalau Islam membuka perbezaan pendapat di kalangan agama dalam dalam mazhab, itu tidak ada masalah. Islam menerima perbezaan pendapat. Dalam Al-Quran kata, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Tak perlu, tak paksa. La ikraha fiddin, tak perlu paksa dia masuk agama. Tapi jangan menghina Islam, jangan memperendahkan Islam. Yang tu keterbukaan lain, cerita lain. Yang keterbukaan tu cerita lain. Sebab tu Nabi pergi ke Madinah. Ada Yahudi, Bani Nadir, Bani macam-macam jenis Yahudi dalam Madinah. Tapi Nabi buat piagam Madinah. Agama Islam adalah agama rasmi. Agama lain boleh beramal. Boleh amal sendiri-sendiri. Tak ada masalah. Itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau kata Islam ni nak jaga Hifzul Din tu, mana Islam nak jaga agama lain, salah. Kita tak pertikai keterbukaan tu. Kita pertikai pemahaman Hifzul Din nak jaga agama tu dengan dia istilahkan jaga agama lain. Yang tu kita pertikai. Lepas ada orang pertikai, jawab balik. Ada hak jenis-jenis ustaz yang satu geng. Kan zaman sekarang ni, bila yang sejak bulan 9, bulan 5. Sejak bulan 5 hari tu, ustaz-ustaz yang dulu senyap sunyi, tak cakap, kena sekat situ sini, sekarang dah bangkit dah. Sebab golongan dia yang ada kuasa sekarang. Dia kata betul. Ibn Ashur pun kata macam tu. Ulama itu pun kata macam tu. Itu semua dakwaan. Hifzuddin jaga Islam. Bukan jaga agama lain. Yang keterbukaan kita cerita part lain. Bab satu dengan bab dua tak sama. Cerita benda beza. Tak boleh samakan. Tapi orang nak bela, nak naik pangkat, nak nampak adalah pembela, nak dapat tempat dalam, nak dapat kedudukan, maka bela.
Ini makin rosak. Ustaz-ustaz makin rosak. Makin kaya, makin banyak ceramah, makin ramai mengikut, makin rosak. Jadi kalau kita kata, oh betul lah dia kata. Oh, betul dia kata, habis dengan kita rosak. Habis dengan kita, habis dengan kita rosak. Keluarlah satu kenyataan penuh. Jangan tengok video 2 minit je. Tengoklah video 40 minit. Tengok 40 minit pun, memang kita setuju keterbukaan dengan agama lain. Kita setuju. Tapi kalau nak cerita pasal Hifzuddin, nak jaga agama, bukan agama lain. Agama Islam. Hal cerita Hifzuddin ni, itulah hukum Islam boleh bunuh orang yang tak solat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada puak yang mana tak nak bayar zakat. Sebab dia kata zakat ni kita bayar pada Nabi. Dan Nabi tak ada. Nabi adalah Nabi terakhir. Nak bayar siapa? Tak payah zakat, ya, ada zakat ni. Jadi ada puak yang tak nak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq perang. Pergi perang dengan orang tak bayar zakat. Sampai pergi perang. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Nak jaga agama. Sebab kalaulah dibiarkan orang tak bayar zakat ini, maka habis umat Islam tak bayar zakat. Jadi nak jaga agama, tak nak virus ini terbiar begitu saja, berjangkit dia, maka kena perang orang begini. Dalam hukum hakam Islam, fiqh pun kata, kalau orang tak solat, kena boleh hukum bunuh. Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Dibiarkan orang tak solat ini, akan menyebabkan orang lain pun terikut-ikut. Orang lain terpengaruh. Budak-budak universiti, masuk universiti mula-mula, solat lagi. Tahun pertama, tahun kedua, sebab duduk dalam asrama, kena solat. Tahun ketiga, boleh duduk rumah sewa. Bila duduk rumah sewa, pilih kawan-kawan tertentu. Ada kawan tak solat, ada kawan pergi disko, ada kawan pergi tidur hotel dengan perempuan dan sebagainya. Terikut. Lama-lama terikut. Yang solat jadi tak solat. Yang tak kapal jadi kapal. Dah kalau kawan-kawan dia pergi sawil legun, bawa perempuan, yang perempuan bawa lelaki, takkan dia seorang duduk pergi seorang-seorang. Terikut. Inilah perlu pada penegasan dalam hukum hakam Islam. Sebab tu orang tak solat boleh dibicarakan dalam hukum hakam Islam. Kalau tak nak juga solat boleh dibunuh. Sebab tak nak virus ni berjangkit. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Ada nak jaga agama lain? Tak ada. Bukan nak jaga agama lain. Zaman Abu Bakar Siddiq, ada Musailamah Al-Kazzab mengaku sebagai Nabi. Dia mengaku sebagai Nabi. Kalau nak kira, pengikut Musailamah Al-Kazzab ni orang-orang murtad. Dia dulu masa Nabi hidup, dia beriman dengan Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Musailamah Al-Kazzab mengaku sebagai Nabi. Keluar pada agama Islam, masuk agama Musailamah Al-Kazzab. Dah kenapa Abu Bakar Siddiq perang? Kalau nak kira tu, asalnya sahabat Nabi. Kenapa perlu perang? Sebab nak jaga agama. Ini Hifzuddin. Nak jaga agama. Kalau nak kira, rahmatan lil alamin, tak boleh perang. Dia ada jasa dulu. Dengan Nabi dulu, dia pernah perang dengan Nabi. Jangan kita perang dia. Dah dia ngaku Musailamah Al-Kazzab sebagai Rasul, tak apalah. Dia tak bagi kesan pun pada kita. Tak merosakkan kita pun. Dia mengaku buat-buat dia hadis. Tak. Bukan begitu alasan rahmatan lil alamin. Ini akidah zaman sekarang. Akidah zaman sekarang yang merosakkannya bukan orang kampung, bukan orang terbiar tepi jalan, bukan orang gila yang merosakkan. Yang merosakkan zaman sekarang daripada atas sampai bawah. Sampai ustaz-ustaz pun sama. Nak cari makan, nak cari kedudukan. Nak cari dana. Mengapu lah, mengapu. Jadi kalau kita tak jaga, rosak kita. Sebab tu fitnah ke zaman ni duduk tempat sendiri. Duduk tempat sendiri. Jangan duduk kalut sangat. Jangan duduk fikir sangat. Sebab kalau kita dengan ilmu yang kurang, ilmu yang kurang pada kita ni, kalau kita tengok pada hujah dia, kita kata betul juga. Yang betul juga tu apa orang panggil? Setuju. Dah setuju kalau perkara kufur, setuju pada kufur, jadi
Kufur. Tuju pada maksiat jadi. Maksiat. Itu kita kata jangan campur. Sebab akhir zaman ni Nabi tahu dah. Umat akhir zaman, ilmu kurang. Sebab tu Nabi kata antara perkara yang besar pada akhir zaman ni, pegang pada sunnah. Sunnah, pegang pada sunnah. Ini makna pegang pada hukum syarak. Sehingga Nabi kata, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Jangan bagi lepas. Sebab apa yang kamu tahu, pegang situ. Jangan ambil tahu benda yang berlawanan dengan apa yang kita tahu. Maka kalau kita ambil yang berlawanan dengan kita tahu, habis rosak. Sama dulu kan, kita daripada kecil lagi kita tinggal solat, qada. Tiba-tiba akhir zaman ni tinggal solat, tak perlu qada pula. Dia pun bagilah hujah. Kalau kita ikut dengan hujah tu, habis itu. Dia kata Imam Basri, Hasan Al-Basri kata tak wajib qada. Imam Humaydi kata tak wajib qada. Imam Sufyan kata tak wajib qada. Oh, kita kata betul juga. Padahal ketiga-tiga imam ni kata tak wajib qada sebab kafir. Dah kafir, dah tak wajib, tak wajib qada. Inilah akhir zaman. Jangan kita masuk campur. Kalau kita baca, kita kritik dengan yang kita sekali bawa hanyut. Kalau yang apa yang kita pegang tu, kita pegang dengan gigit dengan gigi geraham. Jangan berubah dah. Kalau kita tak berubah, kita tetap dengan kefahaman kita, selamat. Itulah akidah zaman sekarang. Sebab tu kita kena faham. Baik, kita balik pada kitab ni. Alam itu berubah-ubah dan setiap yang berubah-ubah itu baru. Tengok alam berubah-ubah. Dari segi manusianya berubah, landscape-nya berubah, semua berubah. Sebabnya yang mengubah itu adalah Allah Ta'ala. Berdasarkan kenyataan ini, dapatlah kita fahami bahawa hanya makhluk sahaja berubah-ubah daripada kanak-kanak kepada dewasa, daripada duduk kepada berdiri, daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Maka kita tak boleh menyatakan Allah Ta'ala berubah-ubah kerana ia sifat makhluk yang juga natijah bagi perubahan adalah kebinasaan, sedangkan Allah Ta'ala bakok kekal. Berubah-ubah ni tak boleh nisbah pada Allah Ta'ala. Sebab memang natijah kesudahan daripada perubahan adalah kebinasaan. Pokok tak ada nyawa macam kita, tak ada darah macam kita. Tapi pokok berubah tak? Berubah. Perubahan pokok ni akan berakhir dengan mati juga. Pokok akan tua dan akan mati juga. Batu berubah tak? Batu berubah. Berubah-ubah batu. Batu yang berada di rumah kita dengan batu yang ada di air terjun, mana besar? Batu yang ada di air terjun. Sebab penyerapan air itu menyebabkan batu jadi besar. Makin besar batu, semakin berat, last sekali jatuh pecah juga. Berubah. Semua yang berubah akan mati. Makhluk ni berubah. Daripada kecil sampai besar. Kita masa sekolah rendah, tak sabarnya nak jadi dewasa. Bila dah dewasa, nyesal pula jadi dewasa. Nak balik masa kecil, ingat masa kecil-kecil dulu. Kan? Kalau kita tanya mak kita pasal zaman kecil dia, sedap dulu. 10 sen boleh beli macam-macam dah. Zaman sekarang kita 10 sen tu orang tanya nak buat apa ni. RM50 dulu, boleh beli barang dekat supermarket tu dah penuh dah troli. Sekarang RM50 satu beg je. Tak berat langsung. Maknanya zaman sekarang dia berubah daripada zaman dulu. Jadi kalau nak cerita berubah ni, maknanya semakin satu itu berubah, semakin dia akan menuju kepada kebinasaan. Manusia semakin tua akan mati. Pokok semakin tua akan mati. Pokok semakin tua akan mati. Sama juga bumi. Bumi pun semakin tua akan kiamat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pada manusia ni jaga bumi. Sebab nak manusia ni nak menggunakan sumber alam kena dengan berhati-hati. Nak balak pun boleh. Tapi kena buat penanaman semula. Kena buat pemeliharaan dan pemuliharaan. Nak jaga supaya sumber tu sentiasa ada. Kalau ambil je dengan rakus, dengan serakah, maka last kali bukit yang tidak ada tanah akan berlaku tanah runtuh.
akan jadi berlaku banjir kilat. Jadi benda-benda itu yang merosakkan. Jadi setiap yang berubah akan rosak. Allah Ta'ala itu tidak berubah. Sebab itulah sifat Allah Ta'ala ni kidam bakok. Kidam bakok. Maknanya kidam tak ada permulaan. Bakok tidak ada pengakhiran. Jadi tidak ada perubahan pada Allah. Kita ada perubahan tak? Kita ada permulaan. Bila ada permulaan, automatik dia ada pengakhiran. Dato' ada tak makhluk yang tidak akan mati? Ha, jangan bagi tahu tak ada. Ada dah hurai situ. Tiga jenis makhluk. Ada makhluk yang mana Allah Ta'ala tak ada, dia tak ada, kemudian jadi ada, kemudian tak ada balik, kemudian ada balik. Manusia, jin, malaikat. Ada makhluk, dia ada, tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada. Tidak diciptakan balik. Apa dia? Tumbuhan, binatang, bumi, tak diciptakan balik. Bila dah hancur, binatang dah mati, tak diciptakan balik. Ada makhluk yang mana Allah Ta'ala cipta daripada tiada, jadi ada dan takkan mati. Apa dia? Syurga, neraka, kolam, arasy, kursi, ruh. Itu semua daripada tiada, Allah Ta'ala cipta dia, kekal dia sampai bila-bila. Dia takkan berlaku kebinasaan. Tapi hakikatnya, semuanya mengalami proses daripada tiada, jadi ada. Dia sentiasa berubah. Dan perubahan itu akan membawa kepada kebinasaan. Dah kalau syurga tak binasa lah. Syurga bukan tak binasa. Tapi syurga itu Allah Ta'ala kekalkan dia. Dia berubah. Dia akan berubah. Cuma Allah Ta'ala kekalkan dia. Allah Ta'ala kekalkan dia sampai bila-bila. Neraka berubah tak? Berubah. Sebab itu neraka ni ada, bila masuk orang dalam api neraka, penuh neraka. Dan bila orang Islam keluar, lepas dia azab orang Islam keluar, dia berubah. Daripada tadi kan duk azab orang Islam tu. Bila orang Islam, dia dah azab lagi orang Islam tu. Tak ada dah. Tak ada dah dia azab orang Islam tu. Berubah kan? Tapi binasa tak? Tak binasa sebab Allah Ta'ala kekalkan dia. Bukan kerana dia bersifat bakok, tapi kerana kehendak Allah Ta'ala untuk mengekalkan dia. Ha, kalau Allah Ta'ala tak kekalkan dia, binasa juga. Binasa juga. Jadi itu sifat makhluk. Apa-apa perubahan akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada kehancuran, kematian. Adapun manusia dan jin memang kita nampak, tetapi yang makhluk-makhluk lain pun semua berubah. Makhluk-makhluk lain pun semua berubah. Kecuali Allah Ta'ala je yang tak berubah. Itu kita faham sifat Allah Ta'ala tak berubah ni sebab daripada sifat kidam dan bakok Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala tidak berubah sama sekali. Jadi dan sifat berubah ini memang khusus ada pada makhluk. Qala muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Tidak ada bagi Allah Ta'ala berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, artinya tidak ada berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak pada fi'il yang menjadikan dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada sesuatu zat dan tidak berkehendak kepada fi'il yang menjadikan dia. Tadi kita bahas pasal mukhalafatuhu ta'ala binafsih. Faham tak? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Allah Ta'ala ni siap sifat qiyam pula. Sifat qiyam Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat
dan tidak berhajat kepada fi'il yang menjadikan dia. Yang ini maksudnya, la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahalin, kepada zat, wala mukhassisin, pada yang menjadikan dia. Mahalin dengan makna Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat, yakni zat yang menjadikan Allah. Allah tak perlu. Ataupun Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu zat yang membantu Allah. Tak perlu. Maksud zat ni, seseorang lah kalau kita terjemah mudah. Seseorang. Allah tidak perlu kepada seseorang untuk bantu Allah. Allah tak perlu pada seseorang untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Allah Ta'ala tak perlu pada seseorang untuk menjadikan Allah. Tak perlu. Ha, ini mahalin. Allah Ta'ala tidak perlu. Yang mana kalau kita faham, maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada setiap sesuatu. Hanya Allah Ta'ala. Apa-apa yang jadi, hanya Allah Ta'ala jadikan dengan kudrat dan iradahnya gitu. Tak ada perlu pada makhluk. Datu malaikat-malaikat. Kan malaikat ada tugas nak mencabut nyawa, ada tugas memberi rezeki, ada tugas bagi wahyu. Itu malaikat kan? Datu malaikat tu apa? Malaikat itu menjalankan tugas dia. Bukan dia bantu Allah. Dia jalankan tugas dia. Sama dengan manusia. Manusia khalifah di muka bumi. Manusia khalifah di muka bumi. Mentadbir muka bumi. Itu manusia. Manusia dia jadi menjadi khalifah di muka bumi. Adapun iblis, tugas dia nak membinasakan manusia, nak menyesatkan manusia. Malaikat, tugas dia adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang Allah Ta'ala beri. Batu Nabi masa Isra' Mi'raj, Nabi tengok ada malaikat yang semata-mata tawaf. Ada malaikat yang semata-mata sujud. Sebab bila Allah cipta dia, dia ada tugas dia. Maka dia akan jalankan tugas dia tu sampai kiamat. Jadi dia bukan bantu. Tapi dia jalankan tugas dia. Sama macam kita manusia, menjalankan tugas kita, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi. Itu tugas kita. Maka malaikat tugas dia ada yang dia kena buat, tak sama dengan tugas-tugas kita. Beza. Semua makhluk mempunyai tugas yang berbeza. Pokok dia ada tugas dia juga. Tugas pokok, mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Ada pokok dia keluarkan, dia ambil oksigen, dia keluarkan karbon dioksida. Berbuk dengan manusia. Walaupun pada malam tu lain, respiratory. Itulah. Malam tu lain, tapi nak cerita pokok dia, tugas dia, nak keluarkan oksigen. Kita ambil oksigen. Kita keluarkan karbon dioksida. Pokok ambil karbon dioksida. Jadi itu tugas pokok. Tugas api membakar. Tugas air. Dia ada tugas-tugas masing-masing. Maka malaikat dia ada tugas dia. Jadi itu tugas malaikat. Bukan kata malaikat bantu Allah. Tapi malaikat menjalankan tugas dia sebagai hamba. Maknanya kita jalankan tugas kita sebagai hamba. Malaikat menjalankan tugas dia sebagai hamba. Itu rangkap pertama, la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin, tidak Allah Ta'ala berkehendak kepada fi'il yang menjadikan dia, yakni tidak Allah Ta'ala memerlukan kepada penentu. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada penentu. Maknanya penentu ni faham ke tidak? Penentu ni kalau kita tengok sifat Allah Ta'ala kudrah, Allah Ta'ala berkuasa. Sifat iradah Allah Ta'ala menentukan. Kalau kira Allah Ta'ala berkuasa nak menurunkan hujan. Tapi hujan tak sekarang? Tak hujan. Sebab di sini Allah Ta'ala tentukan tidak turun hujan. Bila sampai satu masa Allah Ta'ala tentukan turun hujan. Itu maknanya kudrah dan iradah. Kudrah Allah Ta'ala berkuasa je nak turunkan hujan sekarang. Ataupun nak menurunkan salji pun boleh. Allah Ta'ala berkuasa. Tapi iradah Allah Ta'ala menentukan sini tak turun
saji tak turun hujan, maka panaslah. Itu kudrah. Itu kudrah dan iradah. Adapun Allah tidak berhendak pada fi'il yang menentukan. Tak ada satu ketetapan yang mana yang boleh menentukan bagi kejadian Allah Ta'ala nak buat. Apa-apa Allah Ta'ala nak buat berdasarkan kudrah dan iradah sifat Allah Ta'ala sendiri. Tidak dengan ketentuan yang lain. Kita kalau nak buat sesuatu kena ikut ketentuan. Kita kalau nak pergi laju macam mana pun. Tapi kalau situ kata kena buat 90, kena buat 90. Kalau tak, AES. Sampai gambar kat muka kat rumah surat. Habis duit RM200. Ha, ini maknanya ada sesuatu yang menentukan tindakan kita. Bukan kita bebas. Kita nak melakukan satu perkara. Nak kaya. Boleh nak kaya. Tapi kena ada ikut ketentuan Allah Ta'ala. Kaya dengan cara berniaga. Dengan cara bekerja. Tak boleh kaya dengan riba. Mencuri. Tak boleh. Itu ada yang menentukan cara kehidup kita. Allah Ta'ala tidak ada. Tidak ada sesuatu yang menentukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Allah Ta'ala sendirilah dengan dirinya sendiri tidak berhajat kepada makhluk lain dan tidak berhajat kepada ketentuan lain yang menentukan gerak-geri ataupun kejadian yang Allah Ta'ala nak buat. Boleh faham setakat ni? Mahalin maksudnya Allah Ta'ala tak perlu pada seseorang yang lain. Cara mudahnya kita faham begitu. Mukhassisin tidak berhajat kepada sesuatu menentukan dalam sesuatu yang Allah Ta'ala nak buat. Yang sesuatu Allah Ta'ala nak buat, Allah Ta'ala sendiri yang tentukan. Tidak ada lain yang menentukan bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat dan tidak berhajat kepada penjadi. Dengan lain perkataan tidak boleh diterima pada akal bahawa Allah Ta'ala berhajat pada tempat dan berhajat kepada penjadi yang menjadikan Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat. Demikian juga Allah Ta'ala tidak berhajat dan tidak mempunyai keperluan apa-apa dan memerlukan kepada siapa pun dalam urusannya daripada kecil sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Sebaliknya, sekalian makhluk berhajat dan bergantung harap kepadanya, kepada Allah. Kerana dia amat sempurna, Allah Ta'ala amat sempurna dan terkaya daripada sekalian makhluknya. Jadi, Allah Ta'ala lah yang maha sempurna, maha terkaya. Makhluk lain tidak mempunyai apa-apa, maka makhluk lainlah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Ini sifat Allah Ta'ala terkaya. Allah Ta'ala al-ghani, maha kaya. Maha kaya Allah tak sama dengan kaya kita. Kaya kita banyak emas, banyak harta, banyak tanah. Itu kaya kita. Kaya Allah bukan banyak emas, banyak harta. Benda tu tidak ada nilai di sisi Allah. Maha kaya Allah dengan maksud makhluk lain memerlukan Allah. Allah tak perlu pada mereka. Beza tak kaya Allah dengan kaya kita? Kaya kita, kalau kita kata kaya kita ni tak perlu kepada orang lain. Betul ke? Makin kaya, makin besar rumah, makin banyak orang gaji. Makin kaya, makin perlukan driver. Makin sibuk, perlu pada driver pula. Jadi makin perlu kepada makhluk lain. Tapi kaya Allah tidak berhajat kepada makhluk. Ini makna beza. Sifat kaya pun dah beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu maksud sifat kaya di situ. Wajib bahawa tiap-tiap sesuatu yang ada apabila kita pandang kepada berhendak kepada zat tempat bergantung. Zat tempat bergantung dan kepada yang menjadikannya dan tidak berhendak kepada kedua-duanya terbahagi pada empat. Jadi kita tengok bahawa wajib bahawa tiap-tiap sesuatu yang ada apabila kita pandang kepada berhendak kepada zat tempat bergantung dan kepada yang menjadikannya dan tidak berhendak kepada kedua-duanya terbahagi dalam empat keadaan. Iaitu segala sifat yang baru. Segala sifat yang baru berhendak ia pada tempat berdiri serta berhendak kepada penjadi seperti hitam berhajat kepada zat meja. Boleh faham? Tak faham? Tu kata kena mengaji. Segala sifat yang baru. Sifat makhluk ni.
Maka sifat makhluk ni, dia perlu kepada dua perkara. Apa dia? Dia perlu kepada tempat untuk dia berada dan dia perlu kepada yang menjadikan dia. Apa dia? Warna. Tengok. Ni apa ni? Meja. Meja ni warna apa? Mana? Putih. Putih ni ada kat mana? Putih ada kat meja. Whiteboard warna? Putih. Putih ada kat mana? Ada kat whiteboard. Ada kita jumpa putih yang tak ada kat mana-mana. Kita tengok, putih lah. Putih. Ada kat mana tu? Tak ada. Dia sendiri-sendiri dia. Ada tak? Tak ada. Kalau kita tengok, tinggi tak whiteboard ni? Tinggi. Ada kita jumpa tinggi yang tidak ada pada benda? Weh, tinggi lah. Apa benda yang tinggi? Tinggi itulah yang tinggi. Habis betul. Tak ada. Mesti dia tinggi tu ada pada sesuatu. Itulah maknanya. Sifat tu dia mesti ada pada satu benda. Dan yang menjadikan dia, dia perlu kepada yang menjadikan dia. Apa dia? Allah Ta'ala yang jadikan sifat warna putih. Ataupun kalau sesuatu itu perlu kepada dicampur dan dicampur dengan sesuatu baru dia jadi sesuatu. Mana menjadikan sesuatu, dia terjadi itu perlu kepada sebab. Allah Ta'ala tidak perlu demikian. Ini makna segala sifat yang baharu itu berkehendak. Mana perlulah. Berkehendak ia pada tempat berdiri. Maknanya segala sifat yang baharu itu dia perlu pada ada pada sesuatu. Tinggi ada pada whiteboard. Putih ada pada whiteboard. Dia kena ada pada sesuatu. Segala jirim. Yang ini tidak berkehendak ia pada zat tempat berdiri tetapi berhajat kepada penjadi. Seperti zat kita tidak berhajat kepada zat yang lain tetapi berhajat kepada Tuhan untuk menjadikan kita. Jirim. Jirim ni zat lah. Kalau kita cerita mudah-mudah, jirim ni zat. Boleh faham? Yang tuan-tuan tengok ni, angkat tangan masing-masing tengok tangan. Tangan ni zat lah. Tangan ni zat. Tangan ni, bila ada tangan kita, duduk dengan kita, ada tak kita perlu tangan orang lain? Tak ada. Tangan kita duduk dengan kita. Maka dia tak perlu menumpang. Tangan ni tak perlu menumpang pada tempat lain. Kalau macam tinggi, dia perlu menumpang pada satu tempat. Sebab dia adalah sifat. Putih sifat dah, dia perlu menumpang pada whiteboard. Whiteboard besar. Besar sifat dah, perlu menumpang pada whiteboard. Tapi kalau whiteboard ni, whiteboard yang kalau kita pegang tu, kita pegang whiteboard tu, dia perlu tak menumpang pada benda lain? Whiteboard yang kita pegang, perlu menumpang pada benda lain? Tak menumpang dah. Dia tu sendiri whiteboard. Itu zat. Yang kita pegang tu, meja ni yang kita pegang ni, zat. Dia tak menumpang dah. Dia duduk situ dia lah. Dia duduk situ dia. Dia tak menumpang dah. Dia duduk situ dia. Maka dia tak menumpang. Tapi dia perlu kepada penjadi. Dia perlu kepada Tuhan yang menjadikan dia. Ataupun kalau meja ni asalnya pokok. Maka dia perlu pada manusia yang memotong dia dan menjadikan dia. Barulah dia jadi pokok. Kalau manusia. Manusia. Kalau kita ni. Kalau depan ni ada Hafiz. Ada tak perlu saya menumpang pada tubuh orang lain? Tak perlu dah. Sebab tubuh saya ni zat lah. Tak perlu menumpang pada zat lain. Sebab dia bukan sifat. Dia zat. Zat ni dia duduk sendiri dia. Macam zat saya duduk sini lah. Tak perlu saya tumpang zat orang lain. Tak perlu tumpang zat orang lain. Tapi kalau sifat, ada sifat-sifat dia. Sifat kepala bulat, tu sifat tu menumpang pada zat. Jadi zat tak perlu kepada menumpang, tetapi dia perlu kepada menjadikan dia. Yang kita bincang ni apa sebenarnya? Ini kita bincang ni lah. Mahalin wala mukhasisin. Mahalin ni tak perlu dia tempat untuk menumpang. Mukhasisin,
menjadikan dia. Allah Ta'ala tak perlu pada dua-dua. Allah Ta'ala tidak perlu kepada dua-dua. Oh, pedih juga. So, buat di kuliah nak. Yang kita bincang ni, tadi kita tengok lah. La yaftakiru ila mahalin wala mukhasisin. Mahalin perlu kepada tempat untuk dia menumpang. Mukhasisin perlu kepada penjadi dia, yang menjadikan dia. Yang ni kita bincang dua bentuk, dua kayu ukur. Jadi yang kita implikasikan pada satu dan dua itu dua perkara ni lah. Tempat untuk menumpang dengan yang menjadikan dia. Sifat ni, dia perlu pada dua-dua. Dia perlu tempat. Putih perlu pada, ada dia perlu menumpang pada zat whiteboard. Perlu menumpang pada zat dinding. Perlu menumpang pada zat meja. Dia menumpang. Mukhasisin menjadi. Maka, whiteboard dia perlu pada orang menjadikan dia. Meja perlu orang menjadikan dia. Manusia perlu pada Allah Ta'ala jadikan dia. Perlu kepada penjadi. Inilah kita bincang sifat dengan jirim. Bahawa setiap sesuatu perlu kepada penjadi. Masih. Setiap sesuatu perlu kepada penjadi. Adapun Allah tak perlu pada dua-dua. Jadi, beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini kita bincang ni, jangan hanyut apa benda Ustaz Urain, tak faham lah. Itu jangan hanyut gitu. Jangan hanyut gitu. Kena kait. Sebab kita bincang sekarang, Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala tak sama dengan, Qiyamuhu Ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat untuk menumpang, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada setiap penjadi. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan, bukan dijadikan. Mukhasisin ni maksudnya menetapkan. Bila tetapkan sesuatu terjadi, baru dia ada. Itulah maksudnya penjadi. Boleh faham tidak? Takut beli tahu ke mana je. Sebab masa saya ngaji dulu, masa saya tahulah orang tak faham sini. Sebab masa saya ngaji dulu, kita tak boleh kait. Apa benda Ustaz nak hurai dengan Qiyamuhu Ta'ala binafsihi? Lah kali kita kata Ustaz ngaruk lah. Saya lah kata, apa kaitan sifat baru dengan jirim? Apa Ustaz nak hurai? Tak faham. Bila kita nak mengajar, kita tahulah apa kita hurai. Tapi tak semestinya apa yang kita tengah fikir nak hurai, fikir nak bagi orang faham. Orang faham seperti mana yang kita nak orang faham. Itu risau tu. Jadi, faham baik-baik. Qiyamuhu Ta'ala binafsi, sifat Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat bergantung, iaitu mahalin. Tak perlu pada tempat bergantung. Mukhasisin tak perlu pada yang menjadikan Allah. Ha, gitu. Terjemah mudah-mudah gitulah. Nah. Terjemah mudah-mudah dulu. Jadi, dua perkara. Allah Ta'ala tak perlu tempat bergantung dan tidak perlu pada penjadi yang menjadikan Allah. Dua perkara. Jadi kalau makhluk ni, dia ada sifat, dia ada jirim. Sifat, dia perlu tempat bergantung. Sifat putih perlu pada tempat bergantung dia. Sifat besar, ada tempat bergantung dia. Ketinggian, ada tempat bergantung dia. Dia tak ada tinggi tu, mana tinggi? Tinggi itulah yang tinggi. Tak ada. Apa yang putih? Putih tu lah putih. Tak, putih tu mesti ada pada sesuatu. Meja putih. Dinding putih. Muka putih. Ku putih. Ha, tu putih dia tu. Maknanya, dia putih tu mesti ada pada sesuatu. Dia tak boleh letak putih tu putih. Ya, tak ada. Dia kena ada pada sesuatu. Maknanya, itulah tempat bergantung dia. Ha, sifat dia perlu tempat bergantung dan dia perlu pada yang menjadikan dia. Maknanya makhluk tu. Sebab dia perlu tempat bergantung dan terperlu pada yang menjadikan dia. Makhluk tu. Jirim pula, dia tak perlu tempat bergantung. Sebab zat ni memang dia tak bergantung pada orang lain. Zat tu lah tempat untuk sifat bergantung.
tetapi dia perlu kepada menjadi. Maksudnya kalau tubuh saya ni, saya duduk sini, roh saya duduk sini, tak perlu saya menumpang pada roh orang lain. Tangan saya duduk sini, tak perlu saya tumpang tangan orang lain. Ha, itu maksud dia, zat tak perlu tahu dari tempat gantung. Tapi dia perlu kepada yang menjadikan dia. Dia perlu kepada yang mengubah dia. Ha, itu maknanya, kalau begitu jiran, makhluk tak? Ha, ragu-ragu lagi tu. Ha, jiran tu makhluk lah. Sebab dia perlu kepada yang menjadikan dia, dia perlu kepada tempat. Jadi, kalaulah sesuatu yang tidak mempunyai tempat bergantung, dia tak perlu kepada yang menjadikan dia, itu apa? Itu Allah. Ha, itulah sifat Qiyamahu Ta'ala binafsi. Ada tak makhluk lain yang tidak perlu tempat, tak perlu menjadikan dia? Ada tak? Tak ada. Jadi sebab itulah setiap makhluk pastilah dia perlu kepada dua-dua ataupun salah satu. Yang tak perlu pada dua-dua hanya Allah Ta'ala. Itu sifat Qiyamahu Ta'ala binafsi. Ha, tu faham dari situ. Boleh tengok muka surat yang 17. Zat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat tempat berdiri dan tidak berhendak kepada yang menjadi. Zat Allah tak perlu pada tempat berdiri, tak perlu pada menumpang pada sesuatu. Dan tidak berhendak pada yang menjadikan. Sebab zat Allah ni sifat, zat Allah sifat apa? Sifat kidam. Tak perlu pada yang menjadikan. Sifat Allah tidak berhajat kepada penjadi, tetapi berhendak pada tempat berdiri, seperti kudrat, kudrat berhajat pada zat Allah, yang mana untuk kudrat itu berada pada zat. Ha, itu sifat Allah Ta'ala. Jadi, ini menunjukkan bahawa zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Sebab zat Allah tak perlu pada penjadi. Zat makhluk perlu kepada yang menjadikan dia. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sebab sifat makhluk dijadikan, sifat Allah tidak dijadikan. Adapun sifat memang dianya berada pada sesuatu. Sebab tu sifat ni takrif dia, itu kena faham. Kalau tuan-tuan mengaji lama sikit, tuan-tuan kena faham zat dengan sifat. Zat ni maqama binafsih, sifat ni maqama bighairih. Apa benda tu? Zat apa yang berdiri dengan diri dia sendiri. Berdiri dengan diri sendiri. Dia tak menumpang daripada benda lain. Itu zat. Sifat maqama bighairih. Dia tu tak boleh diri dengan diri sendiri. Dia kena menumpang pada benda lain. Yang tu saya duk cakap. Putih ni tak ada putih saja-saja. Tinggi tu memang tinggi. Mesti pada. Apa yang tinggi? Pokok yang tinggi. Apa yang tinggi? Pintu yang tinggi. Apa yang tinggi? Tinggi lah. Tinggi. Tak ada itu. Sebab tinggi bukan zat. Tinggi adalah sifat. Sabar. Sabarlah. Siapa yang sabar tu? Sabarlah yang sabar. Orang nama dia sabar. Tak sabar. Apa benda tu? Sifat sabar yang sabar. Tak ada orang cakap macam tu. Sebab sabar tu sifat. Dia menumpang pada orang. Itu sifat dia sentiasa menumpang. Itu menunjukkan bahawa sifat mempunyai takrif yang berbeza dengan zat. Zat maqama binafsih. Dia diri dengan sendiri. Kalaulah botol ni, botol ni lah. Dia tak perlu pada menumpang pada botol lain. Atau tak perlu menumpang pada kepada benda lain. Sebab botol ni, inilah botol. Itu tak menumpang pada benda lain. Zat dia ni, ini yang kita nampak ni zat dia. Kemudian, sifat dia. Ada pada diri dia ni warna biru. Ha, sifat dia ni, apa, boleh ditekan. Ha, itu sifat dia. Dia ada punya, dia mempunyai sifat dia sendiri. Sifat ni menumpang pada pada dia. Yang membezakan antara zat Allah dengan zat makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk, kita tengok. Tengok, zat Allah, Allah dia tidak berhajat pada zat tempat berdiri dan tidak berhendak kepada penjadi. Zat makhluk apa? Awal-awal kelas dulu, saya buat banding. Zat Allah
zat makhluk. Zat makhluk nama dia Jirim. Sifat Allah, sifat makhluk. Sifat makhluk istilah dia adalah Arad. Perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk adalah perbuatanlah kelakuan makhluk. Af'al Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi, kenapakah zat diguna pada Allah tapi zat tak diguna pada makhluk? Sebab nak tunjukkan perbezaan. Sebab zat Allah tidak perlu kepada yang menjadikan zat. Sebab Allah sifat kidam, zat makhluk perlu pada yang menjadikan dia. Tubuh badan manusia ni perlu kepada Allah Ta'ala jadikan dia. Daripada persenyawaan, jadi segenggam darah, kemudian jadi janin, kemudian keluar jadi bayi, perlu kepada penjadi. Beza. Zat Allah dengan zat makhluk, beza. Sebab tu, zat kita refer pada Allah, jirim kita refer pada makhluk. Sifat Allah tidak berhajat kepada menjadikan. Kita ada tak tanya, sifat kudrah ni Allah Ta'ala ke jadikan sifat kudrah pada diri dia? Tak. Tak boleh kita kata sifat kudrah Allah Ta'ala jadikan pada diri dia. Sebab setiap yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni makhluk. Adapun sifat itu adalah ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat. Zat itu tidak dijadikan. Adapun perbuatan sifat makhluk, sifat makhluk ada pada sifat, ada pada makhluk, dan sifat itu perlu dijadikan. Boleh faham? Jadi Allah Ta'ala la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin. Dalilnya, ya ayuhan nas antum al-fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamulah yang sentiasa berhajat memerlukan Allah, sedangkan Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Makhluk inilah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Makhluk inilah yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bergantung kepada makhluk. Jadi itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Ringkas faham qiyamuhu ta'ala binafsih dengan makna Allah Ta'ala tak berharap kepada makhluk. Itu. Yang nak faham cara detail ni untuk kita bentukkan kefahaman kita. Bila kita dah bentukkan kefahaman kita, barulah kita boleh buat kesimpulan Allah tak berhajat dengan makhluk. Kalau kita ambil kesimpulan tu tanpa kita bentukkan pemikiran dengan cara belajar ini, mudah tergugat. Mudah roboh, mudah hancur akidah kita sebab tak dibina di atas asas yang kukuh. Jadi hari ini kita dah faham pengajian kita sifat mukhalafatuhu ta'ala binafsih dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu ta'ala binafsih, dua sifat yang mana menceritakan Allah Ta'ala tidak bersama dengan makhluk dan tidak berhajat kepada setiap sesuatu. Boleh faham ke? Nah, ada soalan? Kelas ni sebab satu sifat satu kelas dua jam. Kalau kira habis kitab ni boleh mengajar semua. Tak ada soalan? Tak ada soalan, kita tutup. Ada? InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtin alayna bil husnil khatimah wa la takhtin alayna ya Allah bi su'il khatimah. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة القرآن. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.